then our foreign exchange officer also manage to be able to pay our international obligations. Then basically, the economic condition is very good. In terms of economic growth, we know that all over the world, all countries experience economic contraction, including the U.S., Fortunately, we only have one quarter, last quarter, economic contraction. But we hope, and then by seeing the current macroeconomic variables, we can tell that improvement is on the way. And then, for example, currently, indicators of the consumer confidence, the online retail sales, PMI or Purchase Index showing a very, very good development. But then we are very positive. And then this is also related to the strong effort among the governments, Indonesia, the Indonesian financial community, and to provide financing and stability to the Indonesian economy since February last year. So we already show and know that some growing sectors are still growing. For example, the communication, transportation, retail, agriculture, and other resources. So this is really a very, very good opportunity for you. And then in terms of the financial sector, the banking system is very strong. You know, the capital ratio is now 22.5%, which is far bigger than minimum requirement of the IS. Current rate is 8.5%. And then banks also can reduce their credit risk if they 1.5% compared to
sudah tidak sabar, mari kita saksikan sajian tayangan. Thank you.
bikin menggugah selera ya. By the way, rekan-rekan semua, saat ini waktu di tempat Abim ini udah jam 10 malam. Begitu lihat tadi review tempe, langsung rasanya pengen ke dapur pengen cari tempe gitu ya. Karena lezat banget, dan pasti saya yakin ya, rekan-rekan di Amerika Serikat, kalau lagi kangen tempe, jangan lupa ada Wiwat Tempe menemani Anda semua ya. Baik, dan rekan-rekan, tadi kalau Anda lihat juga, di awal tadi juga ada studio dapur, dan itu adalah sebuah rangkaian untuk alat-alat, ada peralatan makan ya, kitchen utensil, dan masih banyak lagi yang terbuat dari bambu. Jadi pas banget ya, kombinasi yang sangat menarik juga dari studio dapur setelah dihadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa juga, tadi ada sponsor kita ya, dari Atlantic Container Line Global yang siap bantu Anda untuk perusahaan transportasi dan logistik yang menangani pengiriman ke seluruh dunia. Baik, Bapak dan Ibu, saya yakin juga banyak di antara Anda yang menyaksikan acara ini juga memiliki produk-produk yang bisa dipasarkan, bahkan tidak hanya di area lokal, tapi bahkan sampai mancanegara. Jadi saran saya, uniknya di acara ini kan tadi saya udah bilang ya, kita punya banyak acara untuk berbagi ilmu. Salah satunya adalah berbagi tentang marketing strategy ya, during pandemic COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Hermawan Kertajaya ya. Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu Bapak Hermawan Kertajaya ini luar biasa sekali orangnya ya. Beliau adalah seorang pakar pemasaran dan juga pernah menjabat sebagai Presiden World Marketing Association dan oleh satu institusi ya, The Chartered Institute of Marketing. Beliau sempat dilompatkan juga nih ya sebagai 50 gurus who have shaped the future of marketing ya. Kita akan segera menyaksikan bagaimana beliau berbagi strategi marketing, strategi memasarkan produk di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Jadi buat Anda yang punya bisnis, Anda tahu nanti caranya bagaimana tetap profit di masa COVID ya kan. Nah, berikutnya juga akan hadir dari sponsor kita juga ada Juara Skincare. Ini adalah sebuah perusahaan untuk produk skincare herbal yang terinspirasi oleh jamu dan juga pengobatan herbal tradisional Indonesia ya. Bangga banget kita menjadi inspirasi dari mereka ya. Kemudian ada juga Sri Kandi Food Bazaar ya. Ini kalau Anda lagi kangen-kangen makanan-makanan Indonesia, ini ada juga Sri Kandi. Nanti akan kita saksikan seperti apa. Namun sebelumnya kita akan simak penuturan dari Bapak Hermawan Kertajaya dengan marketing strategi during pandemic COVID-19. Saksikan bersama-sama. Selamat pagi, saya Kang Mas Hermawan Kertajaya mengucapkan selamat kepada Konjen RI di Houston, Ibu Nana Yuliana yang sebentar lagi menjadi dubes di Havana atas terselenggaranya acara Virtual Indonesia Festival ini yang dihadiri oleh tamu-tamu penting termasuk Wamenlu, Mahendra Sirkar, juga Ibu Niani saya, teman saya, Dirjen, ya, Deputi, juga Ibu Iwana dari Direktur Pemasaran. Saya juga melihat bagaimana Cik Sundar, Cik F. Sundar, Bina Pandita, Cik Tamiat Manegara, Ikang Mozi, luar biasa. Ini upaya Pak Bimo bersama istri Mbak Endang. Tadinya saya diminta untuk rekaman, maunya saya lama saja. Ini terpaksa saya rekaman karena pada saat yang sama ini saya sedang terlibat di dalam visual wayang dalam tiga negara yang membahas konsep marketing ya. Jadi ini unik, ada dalang dari New Zealand, ada dalang dari Prancis, ada dalang dari Amerika yang sedang membahas cerita ada COVID. Jadi juga lagi dibahas teori pemasaran CL. Jadi makanya saya
beberapa rekomendasi saja ya. Dan juga tadi ada Sri Kandi dengan berbagai panganan lezat khas Indonesia. Ayo coba tulis chat box siapa yang kangen makanan Indonesia. Ayo, boleh tulis ya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Coba di comment boxnya, aku pengen tahu makanan Indonesia apa sih yang teman-teman ini kangen banget gitu ya. Boleh tulis ya, seneng banget ya karena banyak banget juga yang sudah hadir nih, bergabung dari berbagai tempat di seluruh belahan dunia ya. Tadi saya dengar juga ada rekan-rekan dari Perth. Ya halo teman-teman dari Perth, dari Addis Ababa juga ada ya, Ethiopia. Kemudian ada juga dari Amsterdam dan pastinya berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Yang pasti juga di Indonesia nih ya, dari Semarang juga. Menarik sekali. Dan rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan kembali acara berikutnya, di mana kita akan segera menyaksikan performance dari seorang komposer muda dan juga dari berbakat ya. Ada Tiara Siahaan yang siap menemani Anda dengan penampilan yang super duper keren ya. Kemudian juga akan hadir sebuah jasa layanan cepat dan terpercaya ke Indonesia yang berkantor di New York, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Nusantara Box. Jadi kalau Anda memerlukan layanan pengiriman barang ke Indonesia, silakan langsung hubungi Nusantara Box ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan segera menyaksikan, tapi juga nanti Anda akan ditemani juga nih oleh salah satu produk ekonomi kreatif yaitu House of Raina. Nah, sabar, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Selamat pagi, saya Tasan dari tim Sendara Box. Kami adalah jasa pengiriman dari Amerika ke Indonesia lewat laut dan udara. Time moves so fast, kami saat ini sudah 4 tahun berdiri dan dipercaya oleh ribuan customer dari Amerika ke Indonesia. Ini office dan warehouse kami, right? We always make sure that kita bekerja keras dan cepat untuk semua customer kami. Terima kasih untuk dukungan dan support dari semua teman-teman, customer, dan konsulat di Houston. If you have any questions, go to our website, nusantarabox.com. Thank you.
Abimanyu, dan tadi Anda sudah menyimak sejenak ya penampilan dari Tiara Siahaan ya. Memang kalau yang keren-keren kita tampilin teasernya dulu guys ya, jadi yang penasaran banget gitu kan. Tapi itu sekilas aja penampilan Tiara Siahaan dan rekan-rekan dari berbagai tempat ya. Tadi kalau saya lihat ada banyak banget dari berbagai tempat di Indonesia juga ya. Jadi menarik banget mereka berkolaborasi menampilkan lagu yang spesial. By the way, tadi yang sempat denger lagunya, aku mau tahu coba ya, kalau boleh komen di chat box juga di YouTube ataupun di Facebook. Tadi lagunya ada lagu apa aja? Yo, coba yang di support juga boleh, yang di YouTube, yang di Facebook. Kalau tadi sempat denger performance Tiara Siahaan, coba boleh ketik di chat box gitu ya, lagu apa aja yang tadi dimainkan? Ayo, coba ya, aku pengen lihat ya, karena ternyata ini udah banyak banget yang nonton dari berbagai tempat. Ada dari Chicago, ada dari Washington DC, ada dari Louisiana, halo Tennessee, ada dari Jakarta. Wah, ini udah jam 10 malam ya kita di sini ya. Kemudian Bekasi, Ciledug ya, ada dari mana lagi nih? Wow, ada yang dari Bandung juga ya. Wah, Bandung, mantap ya. Oke, baik teman-teman semua. Tentu saja saya juga mau mengingatkan acara kita masih berlangsung selama beberapa jam ke depan. Dan tadi saya sempat lihat coba saya lihat ya. Oh iya, tadi ada ya. Bagi mau. Ya, ini tadi ada beberapa pernyataan Kristen, we have a problem. Kita akan mohon maaf atas ketidaknyamanan kendala teknis tadi. Sesuai Bim Pro, kita akan mengulang lagi beberapa sesi yang sebelumnya di mana Bim balik ke acara nomor 24 gitu. Baik, kita akan mendengarkan kembali ya performance dari Tiara Siahaan, kemudian juga ada sponsor kita dari langsung ke nomor 27 tadi. Oh, 27. Oh, harus ke Ukraina. Baik, kalau kita langsung aja kita saksikan ya, Pak Bimo dan rekan-rekan semua. Inilah dia, House of Ukraina. Saat ini tengah menimba ilmu di Texas A&M
Beliau adalah seorang mahasiswa berprestasi dari Indonesia yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Dan hari ini akan menjadi MC juga menemani kita semua ya. Kalau gitu langsung saya ingin undang Ahmad Jawan. Hai Jawan. Halo, halo, halo semua. Halo, hai para pemirsa. Wow. Tadi gimana acaranya? Luar biasa ya, keren banget ya, karena banyak banget produk-produk ekonomi kreatif, ada juga informasi-informasi yang dibagikan ya. Apalagi kalau kamu kan jawab lagi di Amerika nih, pasti kangen dong ya dengan budaya-budaya Indonesia, makanan-makanannya ya. Apalagi udah 2 tahun ya. Waduh, pasti ngiler banget makanan Indonesia ya. Kamu makanan Indonesia paling ngiler makanan apa jawab? Wah, aku rendang sih sekarang. Waduh, tenang, nanti akan ada juga produk dari vendor kita. Kita nanti akan nanti ya. Nanti tenang, kita akan dikasih tahu ya. Tapi sekarang kita akan masuk dulu nih Jawat ya. Kita akan menyaksikan ada sponsor kita juga dari Dara E-commerce. Jadi Dara adalah portal website yang membantu para investor ini menganalisa dan tracking real exchange deals sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat melalui easy to use tool ya. Nanti teman-teman bisa buka di www.daharainvest.com atau bisa juga buka di aplikasi ya. Dan kalau mau dapat kupon gratis, ini ada kupon gratis voucher online ya. Silakan nanti ketik Merdeka17 ya untuk informasi lanjut nanti bisa cek juga di Facebooknya. Baik, selain Dara E-commerce ada siapa lagi yang mau kita tampilkan, Jawan? Nah, ini nih bib, menarik nih. Ini kita ada vendor pagi-nya namanya Kana Goods. Nah, Kana Goods ini trendsetter di fashion batik nih. Nah, ada warna ikoniknya gitu, namanya warna indigo. Nah, penasaran kan? Penasaran banget. Boleh, tapi tentu saja kita akan segera menyaksikan. Langsung saja kita lihat segera dia tayangan. Cara ini, saya mau invite dulu Pak Kuai. Kuai itu kuasa usaha ad interim dari KBRI Washington DC. Namanya Pak Iwan Freddy. Halo Pak Iwan, selamat. And then our foreign exchange officer also managed to be able to pay our international obligations. And then basically, the economic condition is very good. In terms of economic growth, we know that all over the world, all countries experience economic contraction, including the US and Indonesia. Fortunately, we only have one quarter, last quarter, economic contraction. But we hope, and then by seeing the current macroeconomic variables, we can tell that improvement is on the way, and then, for example, currently indicators of the consumer confidence, the online retail sales, PMI or Purchase Manager Index, showing a very, very good development. But then we are very positive. And then this is also related to the strong effort among the governments of Indonesia and Indonesian financial community and to provide financing and stability to the Indonesian economy since February. So we already showed some results and included some improvements are still growing. For example, communication, transportation, retail, agriculture, and agriculture. So this is really a very, very good opportunity for you. And then in terms of the financial sector, the banking system is very strong. You know the capital ratio is now 22.5%. Are included in our record of the United States. Current rent is 8.5%. And banks also can reduce their credit rates with less than 1.5%.
example of the fintech lending has been growing 150% in 2000. And then the e-commerce platform. So this is really a new thing. And this will help the economy. By hope that you will have the same opportunity. If you have for the research for your new vision, you can contact us. And finally, we hope that we will have a fruitful discussion, a concrete forum, and then we can get an opportunity and face it and stay out. Ya, terima kasih banyak sudah dihadirkan tadi di panel tersebut yang dibawakan oleh Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan New York, Bapak Kitia Putra Sabita. Ya, baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kembali ke sesi berikutnya, di mana akan hadir lagi produk ekonomi kreatif lainnya, yaitu ada dengan Studio Dapur dan juga Miwas Tempe. Bapak dan Ibu, tadi ini kalau saya pikir Studio Dapur, tadi saya baca sedikit keterangannya ya, ini adalah tentang bagaimana memanfaatkan satu produk ini dari bambu ya. Jadi kita nanti akan sama-sama saksikan juga biar Bapak dan Ibu penasaran gitu ya, seperti apa nih kalau namanya Studio Dapur ya. Kemudian juga akan hadir sponsor kita dari Atlantic Container Line Global, yaitu perusahaan transportasi dan logistik yang menangani pengiriman yang baik. Dan gak ketinggalan juga hadir juga produk Miwas Tempe ya. Ini adalah vendor nomor 1 pengusaha tempe yang ada di Indonesia. Dan ini bahkan ya kabarnya nih saya dengar-dengar ya, produksi tempenya bisa mencapai 2000 produksi gitu ya. Wah, keren banget. Kalau gitu Anda sudah tidak sabar, mari kita saksikan lanjutan tayangan.
rekan-rekan semua, saat ini waktu di tempat Abim ini udah jam 10 malam. Begitu ya tadi dari Wiwas tempe, langsung rasanya pengen ke dapur pengen cari tempe gitu ya. Karena lezat banget, dan pasti saya yakin ya, rekan-rekan di Amerika Serikat, kalau lagi kangen tempe, jangan lupa ada Wiwas tempe menemani Anda semua ya. Baik, dan rekan-rekan, tadi kalau Anda lihat juga, di awal tadi juga ada studio dapur, dan itu adalah sebuah rangkaian untuk alat-alat, ada peralatan makan ya, kitchen utensil, dan masih banyak lagi yang terbuat dari bambu. Jadi pas banget ya, kombinasi yang sangat menarik juga dari studio dapur setelah dihadirkan ke Anda. Dan tidak lupa juga, tadi ada sponsor kita ya, dari Atlantic Container Line Global yang siap bantu Anda untuk perusahaan transportasi dan logistik yang menangani pengiriman ke seluruh dunia. Baik, Bapak dan Ibu, saya yakin juga banyak di antara Anda yang menyaksikan acara ini juga memiliki produk-produk yang bisa dipasarkan, bahkan tidak hanya di area lokal, tapi bahkan sampai mancanegara. Jadi saran saya, uniknya di acara ini kan tadi saya udah bilang ya, kita punya banyak acara untuk berbagi ilmu. Salah satunya adalah berbagi tentang marketing strategy ya, during pandemic COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Hermawan Kertajaya ya. Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu Bapak Hermawan Kertajaya ini luar biasa sekali orangnya ya. Beliau adalah seorang pakar pemasaran dan juga pernah menjabat sebagai Presiden World Marketing Association dan oleh institusi ya, The Chartered Institute of Marketing. Beliau sempat dirobatkan juga nih ya sebagai 50 gurus who have shaped the future of marketing ya. Kita akan segera menyaksikan bagaimana beliau berbagi strategi marketing, strategi memasarkan produk di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19. Jadi buat Anda yang punya bisnis, Anda tahu nanti caranya bagaimana tetap profit di masa COVID ya kan. Nah, berikutnya juga akan hadir dari sponsor kita juga ada Juara Skincare. Ini adalah sebuah perusahaan untuk produk skincare herbal yang terinspirasi oleh jamu dan juga pengobatan herbal tradisional Indonesia ya. Bangga banget kita menjadi inspirasi dari mereka ya. Kemudian ada juga Sri Kandi Food Bazaar ya. Ini kalau Anda lagi kangen-kangen makanan-makanan Indonesia, ini ada juga Sri Kandi. Nanti akan kita saksikan seperti apa. Namun sebelumnya kita akan simak penuturan dari Bapak Hermawan Kertajaya dengan marketing strategi during pandemic COVID-19. Saksikan bersama-sama. Selamat pagi, saya Kang Mas Hermawan Kertajaya mengucapkan selamat kepada Konjen RI di Houston, Ibu Nana Yuliana yang sudah lagi menjadi dubes di Havana atas terselenggaranya acara Virtual Indonesia Festival ini yang dihadiri oleh tamu-tamu penting termasuk Wamenlu, Mahendra Sirgar, juga Ibu Niani saya, teman saya, Dirjen, ya, Deputi, juga Ibu Iwana dari Direktur Pemasaran. Saya juga melihat ada Pak Sirana, Cik Sundar, Cik F. Sundar, Binapan Binata, Cik Tamiat Manegara, Ikan Mosi, luar biasa. Ini upaya Pak Bimo bersama istri Mbak Endang. Tadinya saya minta untuk rekaman. Maunya saya lagi tapi kan ini terpaksa saya rekaman karena pada saat yang sama ini saya sedang terlibat di dalam visual wayang dalam tiga negara yang membahas konsep marketing ya. Jadi ini unik, ada dalang dari New Zealand, ada dalang dari Prancis, ada dalang dari Amerika yang sedang membahas cerita ada COVID. Jadi juga lagi dibahas teori pemasaran CL. Jadi makanya saya
Oke, rekan-rekan semua, kembali lagi bersama dengan saya Abi Manyu ya. Dan kita tadi sudah menyaksikan ada juara skincare, kemudian dari tempat kita juga mendengarkan dari Bapak Hermawan saja ya. Dan juga tadi ada Sri Kami dengan berbagai panganan lezat khas Indonesia. Ayo coba tulis chat box siapa yang kangen makanan Indonesia. Ayo, boleh tulis ya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, coba di comment boxnya. Aku pengen tahu makanan Indonesia apa sih teman-teman ini kangen banget gitu ya. Boleh tulis ya. Senang banget ya karena banyak banget juga yang sudah hadir nih bergabung dari berbagai tempat di seluruh belahan dunia ya. Tadi saya dengar juga ada rekan-rekan dari First. Ya halo teman-teman.
Banyu, dan tadi Anda sudah menyimak sejenak ya penampilan dari Tiara Siahaan ya. Memang kalau yang keren-keren kita tampilin teasernya dulu guys ya, jadi yang penasaran banget gitu kan. Tapi itu sekilas aja penampilan Tiara Siahaan dan rekan-rekan dari berbagai tempat ya. Tadi kalau saya lihat ada banyak banget dari berbagai tempat di Indonesia juga ya. Jadi menarik banget mereka berkolaborasi menampilkan lagu yang spesial. By the way, tadi yang sempat denger lagunya, aku mau tahu coba ya, boleh komen di chat box juga di YouTube ataupun di Facebook. Tadi lagunya ada lagu apa aja? Yo, coba yang di support juga boleh, yang di YouTube, yang di Facebook. Kalau tadi sempat denger performance Tiara Siahaan, coba boleh ketik di chat box gitu ya, lagu apa aja yang tadi dimainkan, ayo coba ya, aku pengen lihat ya, karena ternyata ini udah banyak banget yang nonton dari berbagai tempat, ada dari Chicago, ada dari Washington DC, ada dari Louisiana, halo Tennessee, ada dari Jakarta. Wah, ini udah jam 10 malam ya kita di sini ya. Kemudian Bekasi, Ciledug ya, ada dari mana lagi nih? Wow, ada yang dari Bandung juga ya. Wah, Bandung, mantap ya. Oke, baik teman-teman semua, tentu saja saya juga mau mengingatkan acara kita masih berlangsung selama beberapa jam ke depan. Dan tadi saya sempat lihat, coba saya lihat ya. Oh iya, tadi ada ibu ya. Tadi mau. Ya, ini tadi ada beberapa pernyataan Kristen. We have a problem. Kita akan mohon maaf atas ketidaknyamanan kendala teknis tadi. Sesuai tim pro, kita akan mengulang lagi beberapa sesi yang sebelumnya di mana Bimo balik ke acara nomor 24 gitu. Baik lab dan ya. Ya, baik, kita akan mendengarkan kembali ya performance dari Tiara Siahaan. Kemudian juga ada sponsor kita dari langsung ke nomor 27 Adik. Oh, 27. Oh, House of Raina. Baik, kalau kita langsung saja kita saksikan ya, Pak Bimo dan rekan-rekan semua. Inilah dia House of Raina. Masuk ke program berikutnya, tapi sebelumnya saya mau menyambut ada sahabat saya yang juga saat ini tengah menimba ilmu di Texas A&M
Beliau adalah seorang mahasiswa berprestasi dari Indonesia yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Dan hari ini akan menjadi MC juga menemani kita semua ya. Kalau gitu langsung saya ingin undang Ahmad Jawan. Hai Jawan. Halo, halo, halo semua. Yes. Halo, halo. Nice. Para pemirsa. Wow. Tadi gimana acaranya? Luar biasa ya, keren banget ya, karena banyak banget produk-produk ekonomi kreatif, ada juga informasi-informasi yang dibagikan ya. Apalagi kalau kamu kan jawab lagi di Amerika nih, pasti kangen dong ya dengan budaya-budaya Indonesia, makanan-makanannya ya. Apalagi itu udah 2 tahun ya. Waduh, pasti ngiler banget makanan Indonesia ya. Kamu makanan Indonesia paling ngiler makanan apa jawab? Wah, aku rendang sih sekarang. Waduh, tenang, nanti akan ada juga produk dari vendor kita. Kita nanti akan rendang nanti ya. Nanti, tenang, kita akan dikasih tahu ya. Tapi sekarang kita akan masuk dulu nih, Jawat ya. Kita akan menyaksikan ada sponsor kita juga dari Dara E-commerce. Jadi Dara adalah portal website yang membantu para investor ini menganalisa dan tracking real exchange deals sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat melalui easy to use tool ya. Nanti teman-teman bisa buka di www.daharainvest.com atau bisa juga buka di aplikasi ya. Dan kalau mau dapat kupon gratis, ini ada kupon gratis voucher online ya. Silakan nanti ketik Merdeka 17 ya untuk informasi lebih lanjut, nanti bisa cek juga di Facebooknya. Baik, selain Dara E-commerce ada siapa lagi yang mau kita tampilkan Jawat? Nah, ini nih Bib, menarik nih. Ini kita ada vendor selanjutnya namanya Kana Goods. Nah, Kana Goods ini trendsetter di fashion batik nih. Nah, ada warna ikoniknya gitu, namanya warna indigo. Nah, penasaran kan? Penasaran banget. Boleh, tapi tentu saja kita akan segera menyaksikan. Langsung saja kita lihat segera di tayangan. Cara ini, saya mau invite dulu Pak Kuai. Kuai itu kuasa usaha ad interim dari KBRI Washington DC. Namanya Pak Iwan Freddy. Halo Pak Iwan.